Ya, belakang kebangkrian. Okay. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Di bawah butiran 00900 meningkatkan keupayaan KTM. Saya cuma ingin mengemukakan pertanyaan berkaitan dengan KTM Express melalui yang daripada Tumpat ke Kuala Lumpur. Namanya Express tapi perjalanannya sangat lambat. 12 jam baru sampai ke Gemas. Sepatutnya Express lambat. Kan? Kemudian daripada Gemas terpaksa naik ETS ke Kuala Lumpur. ETS yang paling awal pada jam 8 pagi. Kadang-kadang yang sampai daripada Tumpat tak sempat untuk menaiki ETS yang pertama. Paksa tangguh untuk tunggu sampai ataupun untuk ETS yang seterusnya pada jam 2 petang. Makan masa yang agak lama untuk menunggu. Dan juga dengan kemudahan-kemudahan kereta api ekspres ini yang agak kusam, agak lama, tandas yang agak tidak mencukupi. Jadi saya ingin bertanyakan apakah kerajaan tidak melakukan kajian berkaitan dengan kesesuaian pengangkutan kereta api ini dan berapakah sebenarnya jumlah penumpang yang masih lagi menggunakan khidmat ini untuk daripada Tumpat ke Kuala Lumpur dengan segala permasalahan yang ada dan bagaimana cara untuk mengatasi supaya ia menjadi lebih baik daripada masa ke semasa. Yang kedua, butiran 13,000 berkaitan dengan pembinaan dan menaik taraf infrastruktur lapangan terbang. Saya ingin bertanyakan berkaitan dengan lapangan terbang Sultan Ismail Petra di Kota Baru. Antara salah satu lapangan terbang yang agak sibuk di Malaysia ini, lebih daripada 30 penerbangan sehari, lebih sibuk daripada lapangan terbang negeri Datuk Pengerusi. Tetapi masih lagi menghadapi masalah landasan pendek yang menyukarkan kepada kapal-kapal terbang yang besar untuk mendarat. Sudah ada janjinya dan dikatakan awalnya pada bulan Julai tahun ini, kemudian ditangguhkan sehingga bulan September. Sampai ke hari ini bulan November masih lagi belum dilaksanakan pemanjangan landasan ini. Saya nak tanya bilakah projek ini akan dibuat. Begitu juga dengan kemudahan terminal lama yang ada di lapangan terbang tersebut yang saya tak tahu apakah fungsinya yang boleh dibuat ataupun apakah yang terjadi kepada bangunan ini dan bagaimana untuk dimanfaatkan. Begitu juga dengan kemudahan masjid yang sebenarnya telah dibina oleh kerajaan negeri yang agak besar tapi sudah ditinggalkan, tidak terurus, tidak menarik. Parking juga tidak cukup. Dan saya juga ingin memohon kepada MAS untuk menambahkan penerbangan ataupun mengambil peluang mengadakan penerbangan daripada Kota Baru ke Kota Kinabalu dan juga Kota Baru ke Kuching. Sekarang ini sudah ada Air Asia yang melaksanakan penerbangan ini dan saya rasa ianya agak laku dan ramai penumpang yang menggunakannya. Kemudian yang terakhirnya saya ingin memohon supaya kalau boleh dipercepatkan untuk menjadikan landasan ataupun terminal Sultan Ismail Petra ini sebagai tempat untuk menerbangkan jemaah-jemaah haji daripada Kelantan ke Jeddah. Terus tak perlu datang ke Kuala Lumpur untuk melaksanakan ibadat haji. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Ya.